Kita mulai aja ya sambil nunggu yang lain. Udah muncul ya, slide-nya. Bahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diskusi ya, mereview kembali praktikum yang sudah bukan dilaksanakan ya, karena nggak melakukan karena kita daring. Jadi ya yang praktikum beberapa modul yang kemarin sesi UAS kita review kembali hari ini untuk persiapan UAS-nya nanti gitu. Nah, ini ada slide dari Pak Aris. Kebetulan Pak Arisnya tidak bisa masuk karena lagi ada kegiatan. Jadi saya coba untuk presentasikan ya. Nah, untuk materi yang pertama, ada standarisasi kandungan kimia ekstrak. Nah, berdasarkan profil dari KLT-nya. Nah, tujuan kita melakukan KLT ini untuk apa sih? Untuk memeriksa profil kromatogram bahan uji. Untuk memberikan gambaran awal komposisi kandungan kimia berdasarkan pola kromatogram lapis tipis. Jadi, kita melakukan KLT itu untuk mengetahui, untuk mengecek apakah si senyawa yang kita inginkan itu ada pada sampel tersebut atau tidak, baik itu sampelnya simplisia atau ekstrak atau fraksi ataupun produk misalnya. Jadi kita bisa gunakan KLT untuk mengecek apakah si senyawa tersebut ada atau tidak. Betul prinsipnya. Kandungan senyawa dalam setiap ekstrak bersifat spesifik. Pemisahan senyawa-senyawa tersebut menggunakan metode kromatografi akan memberikan pola kromatogram yang khas. Jadi, masing-masing senyawa dia memiliki polanya masing-masing. Ya, beda-beda. Masing-masing senyawa RF-nya beda-beda. Enggak sama gitu. Jadi, makanya ketika kita melakukan KLT, kita menggunakan pembanding. Misalkan kita akan mengecek kurkumin, kita menggunakan pembanding kurkumin juga yang sudah murni gitu. Jadi nanti si bercaknya itu kita lihat sama yang sama dengan si pembandingnya yang mana. Nah, itu adalah senyawa yang kita inginkan. Gitu. Kemudian pemisahan terjadi dengan perbedaan migrasi senyawa dalam sistem kromatografi. Ada yang ditanyain dulu enggak materi yang pertama tadi tentang KLT? Mungkin boleh lanjut dulu, Bu. Lanjut dulu ya. Belum ada pertanyaan ya. Lanjut dulu. Nah, untuk materi yang kedua, masih standarisasi kandungan kimia ekstrak dengan melakukan penetapan kadar senyawa flavonoid total. Nah, tujuan praktikumnya itu untuk apa? Untuk menetapkan kandungan flavonoid total dari sampel uji dengan metode kolorimetri menggunakan spektrofotometri UVC. Nah, kandungan flavonoid total dengan metode kolorimetri menggunakan spektro ini berdasarkan reaksi pembentukan senyawa kompleks antara reaksi aluminium klorida atau LCl3 dalam suasana asam dengan flavonoid. L3 akan membentuk kompleks dengan gugus keto pada C4
dengan hidroksi C3 atau C5 serta dua gugus hidroksi dalam posisi orto di flavonoid. Terbentuknya senyawa kompleks ini akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke daerah sisi bawah yang ditandai dengan larutan menghasilkan warna lebih kuning. Nah, jadi ketika kita akan melakukan si penetapan kadar flavonoid ini, nah, di sampelnya itu kan kita tambahkan pereaksi. Nah, ini contohnya kan yang aluminium klorida. Nah, lupa. Ini mau lihat panjang gelombang teh gimana? Semakin kuning, semakin intensitas warnanya semakin kuning, berarti kandungan si flavonoidnya itu semakin banyak gitu. Nah, jadi ini reaksi AlCl dengan gugus keto pada C4 dan hidroksi C3 atau C5. Udah pada masih ingat kan ya struktur flavonoid seperti apa dan penomorannya seperti apa? Nah, jadi yang C4 itu berarti di benzen yang paling kanan berarti. Nah, gugus keto C4 itu maksudnya berarti ada rangkap dua, ada ketonnya di C4. Nah, kemudian berarti ada OH di C3 dan C5. Nah, jadi AlCl3 ini bereaksi dengan di gugus yang C4 dengan hidroksi pada C3 atau C5. Jadi yang dimaksud orto di flavonoid itu kan si gugusnya itu apa namanya? Bersebelahan ya. Jadi ini berarti gugus si OH-nya itu ada di C3 dengan C4 atau di C4 dengan C5 gitu. Jadi nanti si AlCl3-nya itu bereaksi dengan berikatan dengan si C3 C4 atau C4 C5 gitu nanti sehingga menghasilkan kompleks yang berwarna kuning. Makin besar kandungan flavonoidnya, semakin kuning warna si larutan yang akan diujinya, yang akan dimasukkan ke spektronya. Jadi di kuvetnya itu nanti warnanya akan kuning. Itu semakin kuning, bisa dikatakan, bisa disimpulkan bahwa si flavonoidnya itu lebih banyak. Nah, dicek kembali dengan spektro gitu, nanti lihat absorbannya. Berarti semakin warnanya kuning, absorbannya akan semakin tinggi. Gitu. Itu berarti semakin banyak kandungan flavonoidnya. Nah, lanjut dulu aja ya. Kemudian ada penetapan kadar fenol total. Nah, hampir sama dengan flavonoid. Nah, kalau yang flavonoid itu, dia flavonoid itu termasuk ke dalam golongan fenol. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian menguji kandungan flavonoid dan kandungan fenol, maka kandungan fenol akan lebih besar dibandingkan kandungan flavonoid di dalam sampel gitu. Kenapa seperti itu? Karena senyawa fenolat itu tidak hanya flavonoid, tapi ada senyawa yang lain seperti karotenoid, terus ada juga tanin. Jadi ketika kalian dan kemudian hasilnya flavonoid yang lebih tinggi itu tidak mungkin gitu ya. Jadi lebih baik diulang kalau misalkan ketika kalian menguji hasilnya seperti itu. Nah, tujuan kita melakukan kadar senyawa fenol total ini untuk menetapkan kandungan fenol dari sampel uji. Sama metodenya kolorimetri menggunakan spektro UVV. Yang di sini adalah reaksi oksidasi gugus hidroksi fenol oleh asam polimer dari reagen polin tiosalte membentuk senyawa quinon dan kompleks molibdenum blue. Nah, kalau yang tadi flavonoid itu warnanya kuning, kalau yang fenol itu warnanya biru. Hidungnya. Nah, intensitas warna senyawa kompleks molibdenum blue meningkat setara dengan jumlah ion fenol yang akan mereduksi asam polimer tersebut dan dapat diukur dengan spektro. Nah,
Nah, kalau tadi flavonoid semakin kuning berarti semakin banyak kandungan flavonoidnya. Nah, kalau yang fenol ini semakin gelap, semakin biru, nah semakin banyak nya. Kalau tadi yang flavonoid pereaksinya itu AlCl3, kalau yang fenol pereaksinya ligan valin ya. Kemudian ini ada penetapan kadar minyak asiri. Nah, ini standarisasi sediaan khusus untuk bahan alam yang aromaterapi. Tujuan praktikumnya menetapkan kandungan minyak asiri sampel uji secara kuantitatif menggunakan destilasi air. Nah, minyak asiri yang ada dalam bahan akan menguap dalam pemanasan bersama dengan uap air. Uap air dan uap minyak tersebut setelah terkondensasi menjadi fase cair akan terpisah menjadi dua fase. Fase minyak yang diperoleh diukur dalam bulat benarnya berskala. Nah, jadi nanti rumusnya sama kayak kadar air ya. Pengujiannya hampir sama kayak kadar air. Nah, hanya ini yang menguapnya itu nanti ada minyak, ada air. Nah, minyak dan airnya ini nanti terpisah menjadi dua fase. Nah, kan di tabung penerim apa ya, buret-buret penerimanya itu ada skalanya, ada mili-milinya. Nah, jadi nanti fase minyaknya yang diukur berapa mili gitu. Nanti tinggal dihitung dari jumlah si minyaknya tersebut, minyak asirinya dibagi dengan bobot si krisia kali 100%. Nah, nanti berarti satuannya itu persen bobot per volume. Persen volume per bobot. Salah. Jadi yang di atasnya kan satuannya mili, yang di bawahnya satuannya gram ya sampelnya. Kemudian ada standarisasi sediaan bahan alam aromaterapi, kemudian mutu sediaan. Ini menetapkan mutu essential oil berdasarkan hasil pengujian beberapa parameter mutu meliputi organoleptik, bobot jenis, indeks pH, kelarutan dalam etanol, kadar optik, dan kandungan senyawa. Jadi ada macam-macam pengujian mutu ya untuk sediaan bahan alam aromaterapi. Nah, yang pertama untuk pengujian organoleptik. Nah, minyak asiri ini tidak stabil terhadap pengaruh lingkungan dalam keadaan murni, jernih, dan umumnya tidak berwarna. Minyak asiri yang teroksidasi warnanya akan berubah menjadi lebih tua. Kita mengetahui apakah si senyawa tersebut masih bagus atau tidak, sediaan tersebut masih bagus atau tidak, kita bisa lihat dari organoleptiknya. Nah, seharusnya minyak asiri itu tidak berwarna, jernih dan tidak berwarna. Tetapi ketika warnanya sudah berubah, berarti dia sudah minyak asirnya tersebut. Itu yang organoleptik. Nah, kemudian yang penetapan bobot jenis. Nah, semakin besar fraksi berat komponen terkandung dalam minyak esensial, maka semakin besar pula bobot jenisnya. Nah, kalau ini udah ngerti ya, semakin banyak sisi nyawanya, bobot jenisnya itu akan semakin besar. Kemudian penetapan indeks bias. Komponen berantai panjang atau bergugus oksigen menambah kepadatan medium minyak asiri, sehingga semakin banyak komponen tersebut, kerapatan medium semakin besar dan menyebabkan cahaya masuk lebih sulit dibiaskan. Indeks bias minyak lebih besar. Semakin banyak kandungan air dalam minyak, kerapatan medium berkurang, sehingga semakin kecil indeks biasnya. Nah, jadi ketika kandungan minyak asiri tersebut rantainya panjang, kemudian gugus oksigen, nah dia lebih sulit dimasuki oleh cahaya gitu, berbeda dengan yang berantai pendek dan sedikit gugus oksigennya. Nah, kemudian ketika si minyak tersebut juga banyak mengandung air, dia akan lebih mudah dimasuki oleh cahaya.
gitu. Kemudian ada penetapan kelarutan dalam etanol 90%. Nah, kelarutan minyak asir dalam alkohol ditentukan oleh jenis komponen kimia yang berupa terpen teroksigenasi. Senyawa ini lebih mudah larut dibanding terpen tak teroksigenasi. Nah, jadi ketika kita melakukan kelarutan dalam etanol ini, nah yang larut di dalam etanol ini adalah terpen yang teroksigenasi. Gitu. Dia lebih mudah larut dibanding yang tak teroksigenasi. Kemudian penetapan putaran optik. Semakin besar minyak asiri, jika ditempatkan dalam cahaya yang dipolarisasikan akan memutar bidang polarisasi ke arah kanan atau ke arah kiri. Kemudian penetapan kandungan senyawa dengan metode GC. Nah, essential oil yang diinjeksikan ke dalam GC akan diubah dari fase cair menjadi fase uap. Komponen senyawa dalam essential oil akan terpisah berdasarkan perbedaan afinitas pada sistem kromatografi gas tergantung sifat fisikokimia senyawa tersebut dan memberikan waktu retensi yang spesifik. Luas puncak senyawa pada kromatografi GC mempresentasikan tersebut dalam campuran. Masing-masing komponen tersebut akan memasuki ruang ionisasi dan terfragmentasi setelah ditembak oleh elektron menjadi molekul terionisasi. Pola fragmentasi senyawa dibandingkan dengan library dan diindikasikan dengan persen similarity index. Itu untuk sisi. Kemudian yang keenam, standarisasi sediaan bahan alam. Pemeriksaan kandungan senyawa dalam sediaan tujuannya untuk menentukan secara kualitatif kandungan senyawa tertentu dalam sediaan obat tradisional. Analisa kualitatif kandungan senyawa tertentu pada suatu sediaan bahan alam dilakukan dengan membandingkan pola kromatogram bahan baku dan produk jadi. Pola kromatogram produk jadi yang terjamin mutunya tidak akan berbeda secara signifikan dengan pola kromatogram bahan baku. Nah, jadi kita kalau yang ini menggunakan KLT juga. Nah, KLT-nya ini berarti si sampelnya itu produk jadi dengan si bahan bakunya, misalkan bahan bakunya dari temulawak, berarti bahan baku ekstrak temulawak dan si sediaannya itu nanti dilihat si pola kromatogramnya. Seharusnya pola kromatogramnya itu tidak akan berbeda signifikan antara si sediaan dengan ada pertanyaan. Kulit kayu Jawa. Ini izin bertanya. Iya, gimana? Untuk pertemuan sekarang itu pertemuan terakhir ya, Bu ya? Iya, pertemuan terakhir sebelum UAS. Kirain masih ada pertemuan satu pertemuan lagi gitu, Bu. Bentar ya, di ini dulu, di chat dulu.
Ya, maaf ya, mungkin ini ada miskom sama Pak Arif. Jadi Bapak itu kan kemarin di grup mintanya hari ini diskusi ya untuk semua. Nah, sedangkan kita ada satu pertemuan lagi yang pengujian kandungan senyawa dalam CDN ya. Mungkin untuk pembahasan yang modul 10, pengujian kandungan senyawa dalam sediaan, kita bahas di minggu depan. Jadi minggu depan diskusinya ini aja di modul 10. Jadi sekarang diskusi yang kemarin, modul yang kemarin, yang tadi sudah dijelasin sama bukan ya. Ya, mungkin ada pertanyaan terkait penjelasan yang sudah dibahas tadi. Izin bertanya, Ibu. Ya, Ahmad. Ya, terkait di modul yang sediaan aromaterapi ya, Bu. Di situ kan ada yang standarisasi ya. Iya, Bu. Di modul 9 kalau nggak salah. Ya, di situ kan ada apa sih namanya? Indeks bias ya, Bu. Terus ada juga alatnya tuh apa namanya teh? Refraktometer ya, Bu, kalau nggak salah. Ya. Teh, gimana sih, Bu, untuk apa sih namanya? Prosedur. Ya, belum paham gitu, Bu, terkait indeks bias sama penggunaan alat refraktometer gitu, Bu. Kebetulan kan kita nggak praktikum gitu, jadi nggak kebayang gitu, Bu, terkait penggunaannya gitu. Mungkin kalau dijelasin lagi akan ada bayangan seperti itu, Bu. Ya, harusnya ada video ya kalau praktikum itu, karena kalau misalkan hanya sendiri juga kadang nggak paham tuh karena nggak ngelihat alatnya langsung. Iya, betul. Ini di praktikum fisika sepertinya ada indeks bias fisika farmasi fisik. Udah ya di semester 4 kalau nggak salah. Saya cari dulu gambar ini biar kebayang. Ini teman-teman LBH PP Muhammadiyah. Ini dari Komnas HAM.
Iya, jadi tadi sedang konfres ya, karena saya ada janji, saya langsung ke sini. Dapat kaos ini masih dapat kaos tuh. Jadi udah beres dari di sana. Teman-teman kayaknya masih di sana, tapi saya langsung pamit. Karena janji gitu. Iya, sama antum ini biasa nih. Ini tahun kita di KPK. Oh, ya. Dulu di KPK. Jadi keluar sama Bang Febri juga ini. Oh, bareng. Iya, aduh, perjuangan lah. Oke, ayo ke atas lantai 4. Ini unik nih, Pak. Iya. Yang dibela oleh Muhammadiyah itu, Pak. Heeh. Kawan-kawan NU. Caharun itu NU. Oh iya. Tatahoriah itu NU. Oh iya. Saya terima kasih ini. Dan ini kita ingin membuktikan kepada bangsa ini, inilah wawasan kebangsaan sesungguhnya. Ya, jadi kita tidak melihat benderanya apa, tidak melihat ini. Dan ini luar biasa ini, Pak. Nah, jadi ini kesungguhan yang saya kira penting kita sampaikan kepada publik gitu. Jadi wadah pegawai ini kan organisasi resmi yang diatur oleh PP bahkan nomor 63 tahun 2005, peraturan pemerintah ada bahwa KPK bisa membuat. Jadi ketika ada narasi KPK informal sebagainya, itu bohong besar. Cuma kan ketua pertamanya Pak Johan Budi SP yang menjabat 4 tahun malah. Ya kan 2006 sampai dengan 2010. Karena kalau pegawai negeri punya korpri, karyawan punya serikat pekerja, pegawai KPK juga punya klaster wadah pegawai. Wadah pegawai gitu kan. Ya, wadah pegawai KPK sendiri itu anggotanya hampir 1.500 orang. Ya kan? 1.500 orang itu ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan, ada PNJ dan sebagainya. Tidak ada paksaan untuk ikut wadah pegawai KPK. Belum. Dan itu kan bayar iuran juga gitu kan, setahun gitu kan. Dan kita selalu mengadvokasi pegawai KPK. Selama saya sendiri, kita mengadvokasi pegawai kita yang waktu itu dianiaya di Hotel Borobudur. Ya, ketika sedang masa kegiatan. Ya, Bang Novel jelas kita advokasi. Kemudian ketika itu ada pegawai KPK yang perempuan, penyidik yang waktu itu laptopnya hilang. Ya kan, kita advokasi supaya dia tidak mengganti. Ya, dan akhirnya disetujui. Kenapa? Karena kan hilangnya itu dalam tugas. Dan juga ada file penting di situ, bukan karena keteledoran. Pada hari yang sama dengan pertemuan antara Tito dan Novel, penyidik KPK Surya Tarmiyani mengalami musibah. Ia dijambret ketika turun dari taksi yang ditumpanginya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tas yang dijambret berisikan laptop, telepon seluler, dan identitas diri. Laptop yang raib tersebut berisi dokumen penting terkait kasus suap uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta buku merah yang sedang dia tangani. Ada sudut tangan dari ini deh, TM Bing nanya ke pimpinan aja ya. Setelah rentetan kejadian itu, 3 hari kemudian pada 7 April 2017, dua orang penyidik KPK dari unsur kepolisian berkomplot merusak buku merah. Roland dan Harun yang saat itu merupakan penyidik KPK diduga mencoret beberapa bagian buku itu dengan tip X dan merobek barang bukti. Kejadian itu yang terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi KPK. Kami ini itu bahkan dituduh bahwa wadah pegawai KPK itu di atas pimpinan gitu kan, bisa nyadap sembarangan. Terima kasih gitu kan. Ibu. Bahkan pansel ketika itu nanya gitu kan. Nah, ini ada lagi putaran etanol. Larutan dalam etanol. Belum baru sih kalau beberapa jenis itu sudah pernah ya. Bobot jenis ini menggunakan alat apa? Piknometer bukan, Bu? Masih ingat nggak di praktikum sebelumnya? Sudah pernah ada loh di antisman gitu. Kalau untuk bobot jenis ini, kita hanya piknometer dulu, kemudian dibilas dengan etanol ke bahan lain yang ikut, kemudian dikeringkan. Setelah itu kita timbang bobot kosongnya. So, kita isi dengan air sebagai pembanding.
setelah dengan air, kita keringkan lagi, kemudian timbang lagi bubuk kosong. Setelah itu catat, kemudian masukkan si sampel. Sampelnya berupa ini ya, berupa cairan. Jadi kalau misalkan dari ekstrak kental, encerkan dulu menjadi ekstrak. Kemudian kita catat untuk perhitungannya. Kisno berisi air dikurangi kisno kosong dibagi ke kisno berisi sampel dikurangi ke kisno kosong. Nanti itu kalau untuk obat jenis. Ada lagi yang ingin didiskusikan terkait prosedur flavonoid? Udah ngerti semua? Fenol juga untuk perhitungan juga. Jadi untuk di ujian jangan salah ya, kan biasanya ada yang ketukar kadar fenol sama flavonoid itu dari mulai panjang gelombang, dari mulai reaksi sampai berapa persennya sama pembandingnya juga kadang suka terkitar, tapi kalau untuk perhitungan itu sama untuk penetapan kadar fenol dan flavonoid. Ada lagi nggak yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Coba saya ingin bertanya. Ada Bu, ada. Ya, coba untuk penetapan kadar flavonoid tetap wet reaksi apa? Ini apa? Ini soalnya nggak ada yang bertanya, jadi saya nanya. Masih ada pertanyaan enggak? Udah cukup. Kalau kedengaran enggak? Kedengaran Bu. Terdengar Bu, tapi agak kecil.
tidak ada pertanyaan lagi. Bu, izin bertanya. Oh, mau nanya apa? Izin bertanya terkait tugas. Oh, dia gimana? Kan itu ditugasnya Bu, bagaimana saudara menentukan pengujian kandungan senyawa dalam sediaan dan sebutkan parameter pengujian apa saja yang dilakukan. Jawab diketik kemudian diupload ya, berarti itu Bu tugasnya tidak tidak kayak laporan seperti itu ya Bu. Jadi kayak cuma menjawab pertanyaan itu aja ya Bu. Jawab sesuai dari tugasnya aja. Ada apa? Tapi penampilannya di-upload aja ya. Tapi nanti untuk penampilannya tetap di-upload di tugas, nanti akan di-edit di Instagram-nya. Jadi nanti tetap di-upload itunya, tugasnya. Tetap di-upload apanya, Bu? Di tugas, itu kan tugas ada pertanyaan-pertanyaan ya. Iya. Isi jawabannya gitu di upload ke Instagram. Oh online. Ya ya Bu, ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Kalau dari saya mungkin Bu ya, untuk mempelajari terlebih dahulu. Jadi untuk pertanyaannya disimpan di diskusi minggu depan. Ya, ya udah kalau begitu. Jadi hari ini dicukupkan dulu sekian aja ya. Jadi ya mohon maaf apabila ada kesalahan sama tadi presentasi ataupun apa menjawab pertanyaan. Kami cukupkan dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau untuk pertemuan minggu depan itu menggunakan Google Meet lagi sama Zoom lagi ya Bu? Nanti dikabarin mungkin ya, nanti sama Pak Arif dulu diskusi, nggak tahu pakai apa. Ya Bu, terus apakah boleh minta PPT yang barusan Bu? Oh boleh, nanti dikirimin ya. Oh ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum.